Halo, selamat datang di video terbaruku. Nah, hari ini akan reaction karena aku mau istirahat bentar di Little Nightmare karena kemarin dadaku sempat sakit habis main Little Nightmare. Dan ini aku mau reaction Garit. Kenapa aku harus reaction Garit? Karena kebanyakan orang lain reaksinya ke Manca. Karena apa ya, udah bosen gitu loh. Nontonin Manca terus. Mungkin aku akan bikin reaction ke Garit terus. Kalau reactionnya Garit sudah selesai, mungkin aku bisa gabung sama punyanya Manca. Kalau Mancanya upload. Oke, daripada menunggu lama, kita langsung aja mungkin di video How to Spray AKM. Ini tahun 2019, ini lama banget ini. Udah kehitung Bang, 3 upload tahun apa? bang, live streamnya mana? Kok Oh dihapus ya, 3 bang? tahun sih. 2 tahun mungkin, mungkin. Ah. Upload video dong. itu apa aja? Baru aku baru Kalau sama pembukaan aja subscriber udah ya. dikasih kayak gini ya sama Garut banget. Oh, oke. Ini oh ya, dan ini aku belum nonton videonya Garut yang ini. Jadinya ini video lamanya Garut yang belum aku tonton. Tutorial Wuh. cara menggunakan AKM dengan baik dan benar. Maksa banget, Pak. Satu. Gimana, Tuj? Cari AKM-nya dulu lah. Iyalah, blok. Kalau nggak ada AKM ya nggak bisa tutorial dong. Asar sih, kamu. Skop kali dua itu, Rit. Kamu keren, Rit. Kamu keren. Skop kali dua ini, Rit. Dua. Jongkok. Buat yang minta saran gimana cara nembak yang paling benar di PC. Gimana? Kalau kalian nembak sebisa mungkin, kalau mau gerak pun gini, sambil jongkok, yang paling bantu itu jongkok. Tiga. Tembak tembok. Harus tembok kah? Harus tembok kah? Misalnya aku berdiri nge-spray. Oh, mungkin mungkin menurut Garit buat ngelatih ini. Waduh. Mungkin nembak tembok karena ini. Kayak gini. Biar aimnya lurus. Nah, lebih rapat kan? Karena aku dulu pernah main PUBG, PUBG Lite, tapi sekarang udah enggak karena bahkan tutup kali 4, ini kalau aku berdiri. Tutup server, jadinya enggak main lagi dan malah keseringan main PB ya. Malah makin parah, banyak cheaternya. Lebih ke center kan, lebih rapat. Nah, lurus banget, apa padet. Empat. Bunuh musuh. Bunuh musuh. Katanya skop kali 6. Mana? Kok nggak ada? Lurus banget deh tembakannya. Oh ya, dan di sini sih di tempat saya baru nice. Hujan. Easy. Bentar, ini mouse-nya aku dinner, lupa. Dinner, chicken dinner. Aku dengar ada step musuh. Ini scope 6-nya Garit. Lihat. Seperti apa sih scope 6-nya? Nah, malah sekali, Aka. Keren, anjir. Dari kanan. Oh, temennya. Aku kira musuh ya, temennya. Nggak lihat map aku. Bom, Rit. Walah, dari wah, aku dijepit. Jangan sini, jangan sini, jangan sini, aku dijepit.
Kena sandwich kayaknya. Ini juga ada, yuk. Oh ya, kena sandwich. Wow. DNA-nya nanti dulu biar temanku konsen main. Belakangmu, yuk. 6. Gimana tuh? Kembali ke lobby. Daddy. Sorry, yuk. Okay, sih. Bantu temen ke lobby, bajila. Pendengaran juga. Tidak membantu sama sekali tuh, Rit. Mas, sampean enggak bikin meet and greet. Apa itu meet and greet? Wah. Kamu kalau mau ketemu aku ke kantorku, kita ngopi, ngopinya di apa? Di Ramesan, nasi rame. Wah. Di Ramesan. Itu loh, kalau mau mampir, mampir saja di rumahnya kan. Iya kan? Kalau mau bicara Ramesan gitu. Warkop, warkop itulah. Warkop. Warung warteg lah udah. Sekalian mau kartu Uno, jangan lupa, cuy. Aku malah kalau diajak nongkrong, "Bang, nongkrongnya di mana?" Starbucks ya. Wah. Aku melihat kok anak gaul beda. Kenapa harga-harga Starbucks mules aku. Baru lihat harganya doang. Mahal emang di Starbucks. Kita ke Starbucks nunggu buy one get one rate aja. Padahal ngomong. Buy one get one. Good day aja. Wah, atau itu. Kayak gitu karena Anda tidak mampu beli Starbucks. Sama seperti saya. Jangan nyalahin. Iya, Starbucks itu buat rich rich kalau people. Kalau yang miskin kamu ya sudah. Waduh. Dari belakang. Yang ditembakin aku, kenapa kok yang tolong. Oh, anjir, anjir. Manusianya di mana, guys? Di mayatku. Satu kena kayak enggak kena ini. Sih. Serius, bukan di apartemen ini. Enggak di. Wah. Oh, anjir, anjir. Di bawah tadi. Satu kena ya. Di mayat tuh, oh, di mayat. Udah mati. Wuh, di bawah juga ada. Di bawah. Ya, disamperin gue. Disamperin gue fair. Oh, garis kanan di bawah, Bro. Wah. Aman. Wah. Ya disamperin fair. Keren. Mini 14 nya. Nah, udah ini. Goodbye, Ferry. Tapi kebanyakan tuh, di player PUBG sih ya, kalau pakai senjata. Itu yang mau aku dibilangin. Oh, garis. Contoh kayak AK M4 M16 pakai dulu itu. Guys, guys. Nah, kenapa ya? Ini ngapain? Apakah karena enak lah untuk jarak dekat menengah. Ngehilang. Enggak mati loh. Oh, enak loh. Ini apa kayak di PUBG. Nope. Ini kayak aku nyangkut enggak bisa lepas. Redotnya bisa diganti-ganti itu loh. Ayo, ada yang buka pintu. Dari titik bisa cross air. Bisa ke panah atas. Anjay, makan dulu ngap sebelum chicken. Ini ngapain ini nih? Galon loh. Ada orangnya benar-benar di rumah aku. Oh, tak kira orang musuh maksud. Ya Allah. Cupu di antara kita semua. Pistol lagi lo, astaga. Aduh. Ya Allah. Bangsat, dia pakai MK47 mutan. Kira gua nge-revive di sini. Aduh. Disamperin. Datangin. Kelamaan. Disamperin. Mules. Oh, masuk ini masuk. Kita kemana nih?
Emang kalau shotgun kalau di awal turun tuh udah enak. Oke. Maaf tadi ada ada iklan dikit jadinya aku skip aja. Karena itu iklan wadidaw. Jadinya aku skip. Oke, lanjut ke videonya. Itu siapa satu? Ada bom. Di kiri satu red. Keluar yuk, Dua malah, cu. Jangan pick dulu. Sakit sekali, cu. Kena kepala. Rumah depan. Rumah samping. Buka pintunya. Jangan keluar. Surprise, motherfucker. Wah, gini terus ya. Aduh. Yang paling jago mati pertama, yang paling cupu mati terakhir. Oh, kau bilang. Kue tuh cupu baginya. Kalau lagi naik mah besar omongan gue. Lama-lama. Aduh. A few moments later. Naik dia. Itu suara kakinya itu loh. Tik tok. Iya. Hello. Kanan bos. Wah, rame banget loh. aduh, itu banget. Dan sekalian subscribe channelnya Garib. Stop. Aduh, malah ngiklan kan ini stopnya. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih udah mau datang. Dan aku juga mau berpesan sedikit. Mungkin aku ada agak lama mungkin untuk bikin videonya karena ada sesuatu mau pindah room. Wah, maksudnya pindah rumah ke rumah baru biar enak bikin videonya mungkin, dan kalau apa-apa bisa deket sama rumah. Dan mohon maaf jika videonya ada yang salah dari perkenalan sampai sekarang. Saya mohon maaf jika ada kesalahan apapun itu, maupun kecil maupun besar. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau datang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ditunggu saja videonya. Terima kasih.